Selamat pagi. Sarapanku pagi ini adalah mengonsumsi real food. Ini akan aku buat jus, ada bayam, lobak, daun seledri, wortel, daun binahong. Ini kebetulan aku memiliki tanamannya. Ini untuk anti obesitas, aku suka sekali. Kemudian ini ada mangga dermayu. Yang kupilih adalah mangga yang masih mengkal. Ini untuk membuat segar rasa jusnya nanti. Dan ini ada daun ginseng Jawa. Kebetulan aku juga memiliki tanamannya. Ini memiliki khasiat yang banyak, mirip dengan ginseng Korea. Dan ku bilang bahwa aku sebulan sekali mengonsumsi lobak, dan cukup satu buah lobak, tapi tidak langsung diminum, tapi diiris-iris yang seperti ini untuk dibuat jus. Kemudian untuk membuatku sehat, aku juga mengonsumsi minyak zaitun. Minyak zaitun di dalam kapsul seperti ini. Ini berupa minyak ya, dalam kapsul lunak. Jadi kalau yang tidak tahan dengan minyak yang ada dalam botol seperti ini kan kalau kalau yang di dalam botol ini diminum, dituang di sendok. Rasanya ya rasa minyak. Kalau yang ini kan tidak terasa minyak. Kemudian ada madu. Kadang aku mengonsumsi madu hutan seperti ini, madu hutan liar, apa saja mereknya ya. Yang penting asli. Juga sari kurma. Kadang sari kurma TJ, kadang sari kurma Adabi, itu aku suka. Madu apa saja. Yang paling aku suka sih sebenarnya madu yang dari kapok randu. Kalau madu hutan itu kadang rasanya pahit. Kemudian aku juga mengonsumsi green tea. Green tea kepala jenggot ini enak rasanya. Jadi tanpa gula ya. Dituang air mendidih. Ini satu saset. Jadi isinya seperti ini. Nah, kemudian aku juga mengonsumsi air lemon. Jeruk lemonnya diperas. Kemudian sisanya diiris, dimasukkan ke air seperti ini, direndam selama minimal 6 sampai 12 jam untuk infus water. Dan seperti itulah yang aku konsumsi sehari-hari untuk ikhtiar sehat bonus langsing ya. Dan untuk yang belum tahu minyak zaitun, ini yang aku pilih adalah extra virgin olive oil. Ini dari Rafael Salgado, ini produk Spanyol, atau yang ini Al Arobi. Ini dikemas di Indonesia ya. Jangan keliru dengan minyak zaitun yang untuk pijat. Nah, ini minyak zaitun yang untuk pijat seperti ini. Atau minyak zaitun yang untuk memasak seperti ini. Karena rasanya beda. Itu tadi aku cicip, lebih enak yang ini sih. Jadi warnanya ini masih hijau. Di pasaran ini extra virgin olive oil yang Ravel Salgado ini ada dua. Kandungannya beda. Yang satu ada campurannya. Kalau yang ini murni minyak zaitun. Oke ya. Aku akan membuat dulu jus sayur dan buah ini. Selamat mencoba. Bye.